dito iki bocah. Ras, Saraswati. Nang dito ya iki bocah, Jan. Saras. Dalam Ibu Rumi Wardani. Nang ndi wae to ket mau diceluk ibu lho, ora semaur. Lah ten toilet tok, Bu. Mosok sambi bengak-bengok. Dalam Ibu. Kuwi lho, buku-bukumu kendang diberesi. Nggih, Bu. Bocah lho, dikandani bola-bali. Engko nek bukune ilang, bingungi dhewe. Aku meneh sing repot. Oh iya. Saras. Ras. Pripun malah to, Bu? Mrene yo. Mumpung kowe prei. Saiki kamare Mbah Kung diresiki yo. Kamare Mbah Kung, Bu. Nah, iya, kamare Mbah Kung. Wis kono gendang ibu arep resik-resik meneh iki. Nggih, pun. Resiki lho ya. Mbah Kung. Saras. Ayo, apa kuwi? Koran. Nggih, koran. Nganggo bahan clipping, Bu. Bahan clipping. Nggih. Wis rampung durung le resik kamare Mbah Kung? Dereng, Bu. Niki badhe mendhet sulak. Nggih, mendhet sulak. Sulak. Heeh. Ya wis kana, kenten. Nggih, Bu. Thank you.
Sorry ya guys, aku telat. Lama banget sih. Jadi kita di sini ngapain, Ras? Lihat nih. Nih, lihat. Aku nemu surat wasiat ini waktu bebersih di kamar Mbah Kakung. Bahasa Jawa ini susah ah. Makanya seneng bahasa Jawa. Coba din dulu. Oh, kayaknya aku tahu. Ini itu petunjuk buat mencari sesuatu. Kalau didapatkan, akan mendapat kemuliaan dan kemapanan hidup. Jangan-jangan harta karun. Wah, menarik. Ikuti saja petunjuknya kalau begitu. Gimana? Setuju nggak? Setuju, setuju. Setuju. Nah, makanya aku ngumpulin kalian di sini. Besok pagi, kita mulai penelusuran. Gimana? Setuju. Setuju. Salam kompak. Satu rasa, satu asa. Kita mulai perjalanannya di sini. Gesang, kamu bacakan petunjuknya. Ojo nganti kebanjur. Wiwitane lumaku nengen. Siji-siji mandek yen ora ono isine. Artinya apa ya? Semua dimulai dari jalan ke arah kanan, satu per satu. Teruslah berjalan dan berhenti jika tidak ada isinya. Oke, berarti kita mulai jalan ke arah kanan. Artinya ke sana. Ayo, ikuti aku. Sahabat sejati, satukan asa dan rasa, wujudkan semua mimpi, menggapai cita dan bahagia. Wujudkan semua mimpi, menggapai cita dan bahagia. Semoga harta karunnya memuaskan ya. Semoga kemuliaan. Teman-teman, berhenti! Ada apa sih, Tar? Mandek, yang orang-orang di sini. Berhenti ketika kosong. Ini petunjuknya. Coba baca petunjuk berikutnya deh. Barang polang engkang nora jujur. Lumaku jujur, bakal nemu eng makmur. Artinya, bertingkah pola yang jujur. Karena kejujuran akan membawa kemakmuran. Maksudnya? Berarti kita jalannya satu-satu. Udah benar kan? Oke, kita tetap harus lanjut jalan sampai menemukan petunjuk berikutnya. Kamu yakin? Ya mau gimana lagi? Ikuti aja petunjuknya. Ya sudah, kita lanjutkan perjalanan. Kamu yang depan, Gantar. Oke, semuanya di belakangku ya. Terus bersama. Ini kebersamaan ini cari jati diri. Wahai sahabat sejati, satukan asa dan rasa, wujudkan semua mimpi, menggapai cita dan bahagia. Wahai sahabat sejati, satukan asa dan rasa, wujudkan semua mimpi, menggapai cita dan bahagia. Wujudkan semua mimpi, menggapai cita dan bahagia. Ada petunjuk berikutnya gak sih? Coba buka lagi kertasnya, Ras. Oke, kita berhenti di sini dulu. Nih, coba bacain ntar. Yen kebanjur, sayek dikocur tan becik. Utamane duwekmu, ananging pandum rejeki kuwi becik. Lakonono kanthi bungah lan ikhlas. Makin gak jelas petunjuknya. Apa sih artinya?
Coba baca doanya sekalian. Coba Wit, bacain. Kira. Pamungkase kabeh menang. Dwe bagiane dewe-dewe. Kudu diupokoro kan dewi caksono. Lanjutannya sekalian. Becik ngupoyo iku, pitutur ingkang sayek tos. Piwulang iki wigati, turun temurun ing anakku, putu, buyut, lan sak piturute. Ing jogan timpuh silo, ngasah budi leksono. Sebentar. Turun temurun, anak dari Mbah Kakung, artinya ibu Muras. Berarti... Iya, kabeh iki ibu ki wis ngerti. Kuwi sing ditulis Mbah Kakungmu, kuwi saloko seko dolanan dakon. Maksudnya pripun to, Bu? Kene-kene. Iki lho, tulisan jejek iki minangka seko tembang mau copat gambuh. Isine piwulang sejatine wong urip kuwi miturut ajarane wong Jawa. Wiwitan lumaku nengen. Siji-siji mandek yen ora ana isine. Tegese wong urip kuwi kudu mlaku miturut ajaran kang bener. Siji-siji ateges sabar nglakoni urip. Mandek yen ora ana isine. Mulane yen nemu sing kotong, gentenan anggone dolanan dakon. Lumaku jujur bakal nemu ing makmur. Dolanan dakon kuwi kudu jujur. Padha dene wong urip. Jujur kuwi bakalane oleh berkah saka Kang Maha Luhur. Utamane duwekmu. Ananging pandum rejeki kuwi becik lakonono kanthi ikhlas lan legowo. Kaya dene dolanan dakon iki. Utamane mlebu lumbunge dhewe. Nanging kudu pandum rejeki utawa berbagi tumrap liyan. Lan sajroning dundung kudu ikhlas lan legowo. Pamungkase kabeh menang, duwe bagiane dewe-dewe. Kudu diupakara kanthi wicaksana. Tegese, kabeh menang yen dolanan dakon. Oleh bagiane dewe-dewe. Sidik lan akeh kuwi, gumantung piye anggonmu ngupaya. Piro wae kasile, kudu diupakara kanthi wicaksana kanggo kabecikan uripmu. Dadi kuwi mau serat gambo sing ditulis Mbah Kakungmu isine tata cara dolanan dakon karo piwulang anggone lenglakoni urip. Dados ana harta karun nggih, Bude. Yo iki luwih saka harta karun amarga piwulang iki mau dilakoni uripmu kabeh bakalan tentrem rahayu. Ngono lho. Lho, Saras ki jarane petunjuk harta karun. Ora yo, aku munine surat wasiat tok. Malah surat wasiat. Dasar kuping mutar. Mangan ado sing resi. Aku cen durung ado saket mau. Oh, pantesan. Wes, ayo dolanan dakon wae. Demi kebersamaan ini cari jati diri. Wahai sahabat sejati, satukan asa dan rasa, wujudkan semua mimpi, menggapai cita dan bahagia. Jati, satukan asa dan rasa, wujudkan semua mimpi, menggapai cita dan bahagia.
gapai cinta dan bahagia.